Lihat sendiri backgroundnya beda banget ya. Oke, jadi ini tuh sebenarnya karena gue masih di rumah Masata dan gue bakal kasih lihat ke kalian ada koleksi diecast apa aja sih di Masata gitu kan. Nah, kita mulai dari yang Land Cruiseran kali ya, karena Land Cruiser tuh emang menarik banget nih. Ini jadi ada GCD baru nih. Ini GCD Lexus LX 470 kalau nggak salah. Ini baru banget rilis juga di Indonesia, belum lama masuk lah ya. Nah, ini gue bakal kasih lihat review ke kalian karena ini masih ada banyak lagi. Nanti kalian pilih deh, kalian pengen review yang mana, karena nanti ini bakal gue review dan yang mana lagi. Oke, kita lanjut aja langsung. Ini warna two-tone hitam dan abu-abu, langsung kita buka aja. Wih, sudah terlihat nih gantengnya. Gue penasaran banget nih, karena ini keluaran terbaru ya guys. Dan ini juga model terbarunya GCD nih, jadi bisa dibilang casting pertamanya gitu. Wow, dapat banyak macam-macam nih. Kalau gue lihat nih, ini GCD sekarang itu kita dapat lap ya guys. Jadi kalau kalian bekas megang-megang diecast, biar nggak merintis dan rusak catnya, jadi tinggal kalian lap nih. Udah enak banget nih dari GCD dapat gitunya. Kita langsung ke mobilnya. Wow, ganteng banget. Wah gila. Mobil impian nih, salah satu mobil impian gue juga nih. Mau Lexus 470 atau Land Cruiser 100 pun gue mau banget guys. Oke, langsung kita buka aja. Ini jadi bawahnya masih banget segel, si Mas Ata bener-bener belum buka juga nih. Jadi malah gue yang buka ya, kayak kurang gimana gitu mas. Gak apa. Oke, langsung kita buka aja guys. Ini seperti biasa, bawahnya ada tatakan tulisannya GCD ya. Ini GCD itu kalian harus hati-hati saat membuka. Tapi kalau model baru sih sekarang dijepit kayak model mini GT gitu sih. Kalau dulunya nggak dijepit guys, gitu. Wow, ini dia akriliknya super duper rapat. Gue agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Jadi mendingan kalau kalian buka GCD tuh kalian taruh bawah aja ya tatakannya. Daripada nanti jatuh, ambiar ya kan. Nah, ini jadi dia seperti ini tatakannya. Nah, jadi dia kalau model GCD baru tuh memang sudah seperti ini semua guys. Jadi tuh kayak mini GT, memang kayak lebih aman gitu sih, dia nggak goyang-goyang. Karena tadinya tuh cuman dia tahan dari bawah sama atas. Itu ngeri banget dan riskan banget, yang namanya spion copot lah dan lain-lain lah. Wah, ganteng banget. Wah, gila. Nih kalian bisa lihat sendiri detailnya. Si GCD Lexus LX 470, dia warnanya two-tone, hitam metalik dan abu-abu bawahnya. Nah, kita mulai aja dari bagian samping nih. Ini velgnya dia model palang 5 seperti aslinya, bannya karet, rollingnya lancar, dan ini bannya depan pasti bisa belok ya. Bisa belok. Dan ini ada suspensinya dikit kayaknya nih. Gitu, terus handle pintu silver, semua listnya warna silver, list kaca juga silver, ada spionnya lengkap. Ini juga ada kepet air juga ya, kepet airnya lengkap nih. Untung nggak rusak gitu-gitu, biasanya kalau yang VX80-nya rata-rata itu suka rentan banget copot. Tapi sebenarnya bisa dipasang sih, tinggal dilem aja. Oke, kita lanjut ke bagian sisi depannya. Ini sebelum ke sisi depan, gue mau kasih lihat kalian kalau dari samping depan kayak gimana sih tampilannya. Ganteng banget ya guys ya. Gila, the best banget sih nih. GCD emang no debat sih. Kalau untuk detailnya sih selalu cakep guys. Gitu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri lampu depannya dia Mika. Terus ini ada sennya juga. Ini ada proyektornya juga ya di lampu depannya nih. Pas, cakep banget. Ada logo Lexus. Dia juga grillnya dikasih list-list silver ya. Tapi bukan chrome ya. Sorry. Ini listnya chrome ya dia. Grillnya chrome. Terus ada plat nomor LX 470. Ada fog lampnya juga. Dan fog lampnya dia Mika. Wow, keren banget. Ini bumpernya warna abu-abu juga guys. Oke, kita bagian lanjut ke kap mesin. Nah, kap mesinnya dia polos, cuman ada si semprotan wiper. Dan GCD ini wipernya itu dipisah ya guys. Jadi harap berhati-hati buat kalian kalau yang lagi suka ngelap-ngelap nih. Oke, ini sisi kanannya sama seperti yang sebelah kiri, cuman bedanya tangki bensinnya tadi di sebelah kiri ya guys. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang bisa kalian lihat sendiri. Ini logonya lengkap banget nih, ada tulisan Lexusnya, logo Lexus LX 470, plat nomor LX 470. Dan ini semua list silver. Terus ada tulisan V8 juga nih. Terus ada wipernya juga dipisah ya guys. Jadi ini harap berhati-hati banget kalau kalian megang-megang nih. Spoilernya, di spoilernya juga ada lampu remnya nih. Cuman dia hanya di list merah saja, tidak di mikain ya, karena memang susah banget loh, ini skala 64 gitu kan. Ini juga ada lampu mata kucingnya. Dan dia knalpotnya warna krem. Widih, ini ada antenanya juga loh. Gila, ini looks real banget sih. Nah, terus kita ke bagian atapnya. Atapnya ini ada raknya juga ya. Raknya lengkap banget nih, terus ada antenanya juga.
ini ada sunroofnya juga guys. Ini kalau kalian bisa lihat, ini interiornya detail banget. Karena memang GCD itu dari dulu bagian interior aja tuh dia pikirin gitu loh, sedetail itu. Tuh kalian lihat setirnya, sampai ada ceritanya tuh model wood panel gitu. Sampai trim tengahnya juga nih wood panel. Terus semuanya jok-joknya detailnya bagus banget. Yah, itulah GCD, memang dia dari dulu bagus ya. Oke, sekarang kita ke bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya nih, dia dari bagian knalpot nih, itu dia semua full chrome guys. Sampai ke belakang cakep banget. Ini ada ban CRP juga, terus ada kepetnya nih. Ini ban karetnya rolling. Bannya rolling. Ini setirnya bisa belok ya guys, tuh. Bisa belok, cuma nih karena gue lagi megangnya berdiri gini, gue rada ngeri-ngeri sedap nih. Nah ini dia juga base-nya, chassis-nya plastik bahannya. Dan kalau untuk dibuka-buka pakai baut itu memang GCD paling sulit, karena kalian harus buka-buka si bagian depan dan belakangnya. Oke guys, jadi seperti itulah tampilan si LX470 ini. Kita tes rolling ya. Oke, sekarang kita tes rollingnya. Kira-kira lancar nggak sih rolling? Wow, rollingnya lancar banget guys. Wah, gokil sih. Dan ini setirnya nggak segampang belok-belok ya. GCD zaman dulu itu dia setirnya gampang belok, yang alhasil jadi rollingnya tuh nggak lancar. Oh ya, ini bagian akriliknya. Akriliknya hanya ritusan GCD Lexalex 470 scale 1/4. Oke guys, gue penasaran nih, kalian bisa kasih rating si GCD Lexus LX 470 warna hitam two-tone ini dari 1-10, kira-kira nilai yang cocok untuk Lexus LX 470 ini berapa ya? Karena menurut gue ini perfecto banget, jadi gue bakal kasih nilai dia 9,5, karena overall cakep banget guys. Oke guys, so inilah GCD Lexus LX 470. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini bagus banget. Dan kalian tetap pantau channel gue ya, karena setelah video ini, gue bakalan posting berbagai macam video dan masih di playlist Hidden Game Collector gitu. Jadi ini barang-barang teman gue bakalan gue review, dia punya diecast apa aja. Hai guys, so thank you for watching my video. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman kalian jika kalian suka video ini. So, see you next video guys. Thank you.